Selepas melihat pasukan terus terumbang-ambing dalam saingan Liga Super musim ini, pengurusan Perak memutuskan untuk merehatkan pengendali mereka, Datuk Lim Tiong Kim. Bagi ramai penyokong Seladang, perkara ini sudah dijangka akan berlaku. Susulan itu, pengendali Perak 2, Yusri Chee Lah, dilantik sebagai jurulatih sementara buat masa ini. Pengumuman ini dibuat The Boss Gowers menerusi laman media sosial mereka hari ini. Perak FC mengumumkan Datuk Lim Tiong Kim tidak lagi bersama skuad Liga Super berkuat kuasa serta merta. Yusri Chee Lah akan mengambil alih tugas sebagai jurulatih sementara untuk masa terdekat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk Lim di atas sumbangannya dan mendoakan yang terbaik untuk karya beliau pada masa hadapan, kata pihak pengurusan dalam kenyataan hari ini. Ini menjadikan Tiong Kim jurulatih ketiga yang direhatkan dalam Liga Super musim ini, selepas Choi Mun Sik Kelantan dan Thomas Trea Kelantan United. Prestasi buruk Seladang dalam Liga termasuk beberapa kekalahan besar dikatakan menyumbang kepada tindakan tersebut. Perak hanya merekodkan 2 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan dalam Liga Super musim ini. Kini, Yusri perlu berusaha memulihkan kembali prestasi pasukan bermula dengan perlawanan Liga menentang Terengganu pada 3 Jun ini.